Nah, kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat USB khusus untuk soundcard. Kalau kalian punya soundcard, pasti kalian punya USB ini. Nah, tujuan tutorial kali ini adalah untuk mengganti kabel kalian yang sudah rusak ya. Karena kabel seperti ini itu jarang atau tidak dijual di pasaran ya. Tetapi bisa kalian cek di toko-toko online, barangkali ada yang jual. Lebih baik beli daripada membuatnya karena sangat ribet ya. Karena USB ini ujung satunya micro dan ujung satunya seperti jack 3,5 mili ya. Yang seperti dipakai headset itu. Yang ada gelangnya 4. Oke, langsung saja ke tutorial. Untuk bahan yang kalian perlu persiapkan adalah headset ya, headset handphone. Jadi kita ambil besinya saja atau jacknya. Atau kalian bisa menggantinya dengan USB kalian yang sudah rusak, kalian ambil jacknya ya. Biasanya kabel seperti ini hanya putus saja kabelnya. Nah, di sini saya sudah ada jack bekas headset yang sudah saya kupas karetnya atau pembungkusnya ya, untuk mempersingkat durasi video. Yang seperti ini ya, yang ada gelangnya 4. Jadi di sini ada jalur headset 2, mic 1 dan ground. Dan untuk bahan kedua yaitu USB yang baru atau yang masih bagus ya, karena akan kita ambil soket mikronya, kita potong ya. Yang soket besar ini nanti kita potong, kita sambung ke jack 3,5 yang tadi ya, yang bekas headset. Nah, sekarang kita beralih ke USB micro. USB micronya ini kita kelupas ya. Kita cari jalur yang tidak dipakai atau jalur tersembunyi. Ini caranya sama dengan cara membuat USB OTG. Jadi kalau kalian melihat video ini kurang jelas, kalian bisa cek video saya tentang cara membuat OTG untuk mencari jalurnya. Nanti kalau sudah paham, kalian bisa kembali ke video ini cara penyambungan kabelnya ya. Jadi kalian simak saja video ini sampai selesai.